Nah, itu tadi Halbertech 8000 raket second. Nih, kumpulan raket second di toko 22 Sport. Jadi, banyak raket high-end second yang mungkin kalian belum pernah coba. Nah, di tengah banyak raket baru yang harganya selangit, TRS ngasih saran lebih baik cari raket high-end second. Halbertech 8000 kondisi apa adanya. Ya, bocel di mana-mana. Grommetnya juga jelek, akhirnya kita ganti grommet full baru dari Aurinya Lining yang kubik ya. Senarnya kita kasih Brilliant tadi. Ya. Biar jadi rasa baru. Jadi enggak perlu ngejar beli raket baru yang mahal-mahal. Buat kalian yang memang belum pernah ngerasain raket high-end kayak Halbertech 8000, boleh digas, cari kondisi apa adanya. Ini banyak botel, kita dapat harga berapa? Tebak 700.000. Masih bagus. Meskipun banyak crash tapi tidak ada retak. Nah, udah disenar. Brilliant ya. Tapi saran kalau suka yang bandul-bandul, pakai yang tebal. Tapi kalau buat main cepet, ini kita kasih X-Bolt 63 aja lah. X-Bolt 63, nih grommetnya tadi belum diganti, yang tadi sudah. Nah, ini 1000Z JP. Second juga, dibeli sama temen. Nah, kenapa harus selalu ganti grommet full satu raket, kalau raket second-second, supaya jadi baru lagi. Di 22 Sport ada alatnya untuk bentuk grommet jadi baru lagi. Nah, lumayan loh Halbertech 8000. Kalau kangen sama raket high-end lama-lama itu, cari secondnya aja. Karena kualitas high-end jelas mantap. Ya. Kedua, harga secondnya murah. Jadi apapun yang belum dites, high-end mana aja, silahkan berburu. Jadi tips dari TRS, kalau raket baru high-end masih mahal, cari secondan yang lama-lama lagi murah. Dah gitu aja, terima kasih udah nonton. Ciao.